2021. Kegiatan kita terdiri dari beberapa elemen kelembagaan yang khususnya kita silaturahmi antar penggiat anti narkoba atau relawan anti narkoba. Terus? Ya, harapan kami bahwa silaturahmi ini bisa menjadi persaudaraan yang mana kegiatan ini bukan tanggung jawab secara personal pribadi, tapi tanggung jawab secara kebersamaan semuanya. Dan di selang waktu ini kita juga ada dari Dewan Penasihat kita, Bapak Dr. Sukma, yang memberikan motivasi pada teman-teman relawan penggiat anti narkoba bahwa kita adalah satu saudara, musuh kita adalah narkoba, bukan terkait dengan person pribadi. Kami berharap seluruh yang ada di Nusantara bahwa kita adalah saudara, yang mana penggiat dan relawan anti narkoba ini bisa bersatu padu untuk Indonesia bersinar. Ini termasuk halal bihalal Idul Fitri juga ya? Kenapa? Termasuk halal bihalal Idul Fitri juga. Iya, ini halal bihalal Idul Fitri. Setelah itu kita rapat koordinasi persiapan Hari Anti Narkoba, Hari Anti Narkotika Internasional 2021. Baik dari pra sampai pasca HANI 2021.